teman-teman, kali ini aku mau belajar nyoba masak fish and chips. Ini kita siapkan 250 gram ikan dori ya. Ikan dorinya dikasih perasan 1 buah jeruk lemon. Taburi 1 sendok teh garam. Taburin juga lada bubuknya. Kita aduk rata. Lalu katanya didiamkan selama 15 menit. Setelah itu kita siapkan tepung bumbu serbaguna, telur yang sudah dikocok dan tepung roti. Ikan dorinya kita campurin ke tepung dulu, lalu ke telur dan terakhir ke tepung rotinya. Biar rata kayaknya tepungnya mesti ditekan ke ikannya supaya ketutup rata. Nah, ini semua sudah dilumurin sama tepung ya, teman-teman. Sekarang kita panasin minyak buat gorengnya. Goreng sampai kuning kecoklatan katanya. Mudah-mudahan tidak kegosongan, ya teman-teman, hehehe. Sepertinya kuningnya sudah cukup ya, kita angkat saja ya. Ini saya masih ragu dalamnya matang gak ya? Jadi saya tusuk, betul tidak ya? Buat melengkapi kita goreng kentang goreng yang ada di kulkas juga nih. Masaknya pakai bekas goreng ikan tadi saja. Kita angkat saja kentang gorengnya.
Sekarang kita nyoba bikin saus tartarnya yuk. Masukkan 2 sendok makan mayones. Ini karena tinggal dikit dihabisin saja semuanya mayonesnya. Ya teman-teman. Tambahin perasan 1 jeruk lemon. Terus kita adukin aja ya. Tambahin daun parsley kering ya teman-teman. Aduk lagi sampai merata. Dan taraa. GTD teman-teman. Fish and chips dan saus tartarnya juga ada kentang gorengnya ini. Rasanya enak, nilainya 9/10 deh menurut aku ya. Kalian mesti rekuk ya teman-teman. Selanjutnya kita coba masak, apalagi ya, komen di bawah ya.